จะไม่เลือกที่ดีถ้าที่ใช้น้ำจะเลือกเข้าไปก็เรียนทีนี้ตอนนั้นผมไปให้นักไปเก็บแก้คุณคนบัตรมาถึงงานไอดีสุดเตรียมปัสสาวะเนี่ยสีสุยตัวจูตัวจูใหญ่ตรงสีสุยตัวจูตัวจูอย่าจำลบอ่ะสะสุดเตรียมถึงงานปัสสาวะสีสุยตัวจูปุลตัวจูสะสุดเตรียมถึงงานปัสสาวะสีสุยตัวจูปุลตัวจูdi sini server 3 di sini ada ninja SS yaitu Kaze Kagegara ninja SSS triple S bukankah itu sangat keren triple S Kaze Kagegara di server 3 di akun Substream ini ya akun pertama yang akan saya bagi-bagi ini. Okay, bye. Ninja SS ini urgent sama, tapi beda server isi. Kali ini satu Ninja SSS atau Triple S 3RT KZKG Triple S bayangkan Triple S yang sangat keren. Triple S, wah itu lebih SSS di akun ini. Wah, server berbeda tapi akunnya keren, dijamin keren, pokoknya keren. Ninja SSS ini Kaze Kagegara berada di server 3. Wah, 3RT di server 3. Wah, keren sekali 3RT di server 3. Wah, my god ini. Keren sekali. Dia saya akan bagi-bagi akun ini untuk kalian penonton dan subscriber saya yang menanti setia. Jangan lupa ini tontonnya sampai akhir. Di akun kedua dengan ID setan123. Passwordnya setan123 ini sama juga ini passwordnya. Setan123. Passwordnya setan123 sama. Di sini ada dua ninja triple S Kenkaku. Ada dua, wah Kenkaku kombin ada dua. Gimana itu? Keren. Ini akun saya bagi-bagi untuk kalian. Ya. Levelnya pun udah 100 ini ya harusnya. Udah max levelnya. Tinggal up seperti equipment dan seperti itu. Di sini saya bagi-bagikan nanti ada tiga akun. Sana ini baru dua. Masih ada satu lagi. Paling keren ini terakhir. Jangan skip ya. Ini akun paling keren nanti. Jangan lupa ini. Di sini ada Kinkaku. Kinkaku itu dikombin sama Kinkaku kalau ada. Wah, ini kalau anda yang mainkan tinggal Kinkaku anda bisa mendapatkan combo yang menarik. Oke, jangan sampai kelewatan ya, bunyikan loncengnya, subscribe, bunyikan lonceng. Kinkaku ini ada dua ninja triple S, sangat keren. Wah, nanti akun yang ketiga ini lebih keren dibanding akun yang kedua ini. Ninja Triple S Orochimaru levelnya ini di sini sudah banyak 100 mentok mak. Bagi kalian yang ingin merasakan Ninja Triple S bisa di sini main pakai akun yang saya berikan ini. Hitung-hitung giveaway 1000 subscriber giveaway ini. Gak apa-apa bagi-bagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga di tahun 2020. Bisa merapat pahala mungkin ya. Begitu. Levelnya pun udah keren-keren ini. Melawan ninja SS ini sangat sulit. Apalagi kalau
kalau sudah bintang 4-5 itu sangat sulit. Statement-statement yang ada juga semakin sulit. Maka dari itu, up terus. Ninja kita di up terus. Jangan lupa di up. Dinaikkan maksudnya. Skill-skillnya seperti combo seperti itu ya, seperti Ginkaku, Kyuubi itu sangat damage-nya sangat besar. Jurus-jurusnya itu ditingkatkan kalau bisa SS, triple S, double S juga itu nggak apa-apa, tapi yang bagus triple S. Triple S itu sangat bagus. Ninja-ninjanya pun harus kuat. Deploy, jangan lupa harus RR. Deploy harus RR supaya bisa kuat. Deploy harus RR. Ingat itu, deploy harus RR untuk meningkatkan kekuatan yang ada di Ninja Heroes ini. Harus kita lakukan ini, deploy-nya harus RRR. Wah, RR 30%, HP menambah 300, attack menambah 300 itu sudah luar biasa ini. Kali ini giveaway, kali ini bagi-bagi 3 akun ada SS alias triple S. Wah, ini kalau main lama sekali, berapa tahun ini, kecuali top up. Kalau top up Anda punya uang beli gold, gak apa-apa. Ini bagi player rakyat, gak apa-apa. Ini saya beri akun yang ada triple S supaya bisa merasakan juga. Dan di level 100 ini sudah diberikan XP yang banyak. Nah, dari itu kita sebaiknya mainnya step by step, tahap demi tahap. Kalau ini kan cuma ingin merasakan, silakan 3 akun ini berikan sama Anda secara free, gratis. Jangan lupa ya like, subscribe-nya, komennya juga, memberi tahu Itagi channel kekurangannya ya. Like, subscribe-nya diberi, jangan lupa bunyikan loncengnya di subscribe. Triple S memiliki kekuatan atau damage yang sangat besar. HP-nya pun juga sangat besar. Oh my god, sangat besar HP-nya. Nyawanya, maksudnya nyawa. Kalau kita mempunyai ninja triple S, sebaiknya itu di up sampai beberapa banyak bintang supaya damage-nya semakin besar. Kalau bisa itu di up semakin baik. Itu saran saya ya, untuk meningkatkan damage itu paling enggak itu deploy itu diperbaiki supaya damage-nya semakin tinggi. Deploy ya, penting deploy sangat penting. Namanya diberi, jangan lupa punya loncengnya di subscribe. Triple S memiliki kekuatan atau damage yang sangat besar. HP-nya pun juga sangat besar. Oh my god, sangat besar HP-nya. Nyawanya, maksudnya nyawa. Kalau kita mempunyai ninja triple S, sebaiknya itu di up sampai beberapa banyak bintang supaya damage-nya semakin besar. Kalau bisa itu di up. Di sini sudah menonton sampai akhir. Itulah ninja-ninja, akun ninja triple S yang saya berikan. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa.